Oke, baik, saya juga tidak ingin berpanjang lebar. Pada dasarnya, pada intinya, saya ingin tenun semakin dikenal oleh luar Kapuas Hulu, semakin dikenal bahkan di seluruh dunia. Saya ingin bagaimana penenun ini benar-benar bukan hanya sebagai pekerja sambilan, tapi menjadi suatu profesi yang bisa menghasilkan dan bisa diandalkan. Nah, itu semua tentu memerlukan pemasaran. Nah, ini yang memang menjadi kendala. Saya inginnya sebenarnya ada pelaku-pelaku bisnis yang memang untuk memasarkan. Jadi ibu-ibu penenun, pengrajin itu tidak pusing memikirkan nanti kalau sudah jadi mau dijual kemana. Nah, mungkin ini butuh kedepannya butuh pelaku-pelaku bisnis yang memang menggeluti ini. Jadi saya mendorong kepada dinas-dinas terkait untuk mendorong mungkin pelaku-pelaku usaha kaum muda yang memang bergerak di sini. Karena pasar sekarang sangat luas, bisa dipasarkan secara online sehingga tidak memerlukan modal yang terlalu besar. Akan tetapi memang perlu pemikiran-pemikiran kreatif, anak-anak muda yang kreatif. Karena itu saya mendorong sekali kepada pemerintah mungkin untuk melakukan upaya-upaya pelatihan-pelatihan, pengenalan-pengenalan terutama untuk industri kreatif ini. Jadi yang menjadi pengrajin, fokus menjadi pengrajin tanpa harus berpikir mau jual kemana. Selain daripada kami-kami sebagai orang-orang yang berada di tampuk pemerintahan, itu semakin mengenalkan dengan cara mengenakan tenun dalam busana sehari-hari. Nah, usaha yang sudah dilakukan oleh Dekranasda salah satunya adalah sudah melakukan memberikan pelatihan modifikasi tenun. Jadi kita memberikan pelatihan supaya tenun itu lebih bisa digunakan sehari-hari dengan bahan yang lebih halus, dengan kualitas yang lebih halus sehingga mempunyai daya jual yang tinggi dan tentunya bisa dikenakan oleh berbagai kalangan. Bapak Ibu yang berbahagia, kesempatan yang baik ini saya yakin dengan hadirnya Bupati kita nanti ke depan desa ini akan menjadi perhatian, bisa menjadi salah satu daerah kunjungan wisata. Karena ini klaster Pak Kadis, Kadis Pariwisata, ini saya rasa bisa menjadi suatu tempat tujuan di mana nanti akan ada turis-turis baik lokal maupun luar yang bisa datang untuk melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan tenun. Dan bukan hanya satu dua orang penenunnya di sini. Ini kan memang satu kampung, klasternya memang banyak penenun. Jadi ini sangat memungkinkan untuk menjadi tempat wisata. Jadi saya dorong nanti ke depan mungkin bisa dipikirkan seperti apa formulanya supaya desa ini bisa menjadi tempat wisata khusus untuk tenun. Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian berbahagia, hadir di sini memang sungguh sangat luar biasa. Ingin rasanya saya bicara panjang lebar, tetapi apa daya, waktu kita juga sangat terbatas. Bapak Kepala Desa, terima kasih atas sambutannya. Ibu-ibu PKK yang sudah ikut hadir menemani, baik PKK Kabupaten, PKK Kecamatan, dan PKK Desa. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Kita tunggu karya-karya berikutnya yang dilakukan oleh pengrajin-pengrajin di sini, tenun-tenun di sini yang sangat luar biasa. Sukses untuk kita semua, selamat siang, salam sejahtera, adil Kak Talino, Becuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, terima kasih. Bapak Ibu saudara sekalian, saya senang sekali bisa hadir di sini. Tentu banyak hal-hal yang bisa kita perbuat, bisa kita lakukan untuk Desa Benua Sarap ini. Terkait dengan pengrajin ini tadi suatu hal yang luar biasa.
Ini sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Dekan Resda tadi, potensi-potensi ini sangat luar biasa. Nah, ini sudah dikenal oleh dunia luar, dunia internasional. Nah, sementara kita sendiri di sini belum bisa mengembangkan secara maksimal. Nah, ini tentu kehadiran kami di sini agar bisa membantu dalam rangka promosi, dalam rangka mengembangkan supaya kerajinan-kerajinan masyarakat di sini ke depan lebih baik lagi. Nah, ini sudah kita buktikan dukungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terhadap para pengrajin, khususnya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Kita telah meresmikan suatu gedung promosi pusat kerajinan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu beberapa hari yang lalu. Nah, ini tentu salah satu dukungan pemerintah di mana nanti hasil-hasil kerajinan ini bisa kita bawa ke sana, bisa kita promosi, sehingga para turis ataupun orang yang datang berkunjung ke Putus Sibau tidak perlu jauh-jauh untuk hadir ke Desa Benua Sadap, tetapi dengan hadir di gedung pusat promosi kerajinan sudah bisa melihat. Nah, dan nanti mungkin orang yang jaga di sana nanti bisa menyampaikan bahwa ini asal kerajinannya dari daerah-daerah yang sesuai dengan barang-barang itu tadi. Nah, kita juga bersyukur kalau masyarakat yang memang ingin melihat secara langsung bagaimana masyarakat mengerjakan hasil tenun ini tadi. Nah, mereka bisa langsung hadir ke Desa Benua Sadap ini karena dihitung tadi tidak terlalu jauh lah dari Putus Sibau, kurang lebih 1,5 jam. Nah, ini masih memungkinkan lah untuk menjadi daya tarik serta menjadi destinasi wisata juga, sehingga orang dari luar bisa hadir, bisa melihat langsung bagaimana proses pekerjaannya. Nah, saya sendiri ya mungkin karena sudah sering keliling daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sudah cukup sering lah melihat bagaimana ibu-ibu yang mengerjakan kerajinan tenun ini. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita manfaatkan dari potensi-potensi yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu ini, terutama dari kain tenun, kemudian dari wisata-wisata yang lain, wisata budaya, wisata alam, dan sebagainya. Ini sangat menunjang. Ini menarik sekali perhatian masyarakat yang ada di luar. Kabupaten Kapuas Hulu ini luar biasa. Banyak hal-hal yang bisa kita tonjolkan, banyak hal-hal yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat luar bahwa Kapuas Hulu ini punya potensi yang luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan penghargaannya setinggi-tingginya. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Besengat Kajubata.